Cara penggunaannya teman-teman celupkan ya. Kita menggunakan kuas ya teman-teman. Untuk membersihkannya kita menggunakan kuas, kita celupkan seperti ini. Nah, teman-teman lihat sendiri ya. Kita oleskan ke sini. Sekali usap langsung hilang ya, kita usap menggunakan spons. Tuh, sekali usap langsung bersih ya ini kotornya. Nah, begitu ya. Sekali usap langsung bersih. Kalau mau menggunakan semprot juga bisa, teman-teman menggunakan semprotan. Kita coba ya semprotan. Nah, kita semprotkan di sini ya. Kita buka dulu. Kita semprotkan. Lihat sendiri, ini memecah partikel-partikel yang bernoda itu menjadi hilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sahabat bisnis pemula. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana membuat pembersih interior mobil ya. Ini juga sangat ampuh membersihkan kerak pada kendaraan Anda ya, pada mobil. Juga ini untuk membersihkan blok-blok mesin. Ini sangat cocok sekali dan sangat aman digunakan dan sangat ampuh sekali. Jadi keunggulan dari produk ini, dia memecah partikel-partikel karat itu menjadi cair gitu, jadi hilang gitu ya. Jadi ini sangat aman dan cocok untuk membersihkan mobil-mobil Anda yang berkarat, mobil-mobil Anda yang kotor ya. Baik, bagaimana cara membuat pembersih interior mobil ini kita akan buat ya. Yang pertama, bahan-bahan yang diperlukan adalah serbuk ajaib, kemudian ada oksibos ya, kita gunakan sebagian ya. Kemudian ada sampo mobil ya, sampo mobil bisa deterjen, bisa yang berbusa-busa ya, atau enggak pakai kamper lain langsung juga tidak masalah. Jadi efek busa ini berfungsi untuk melembabkan dan juga melunturkan, begitu melunturkan cairan-cairan yang besi-besi yang kering begitu ya. Jadi cairan-cairan yang kotor, maksudnya benda-benda yang kotor dilembabkan oleh yang ini ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada air putih aqua ya. Jadi ini air aqua ini reda karat ya. Jadi kalau misalkan besi juga ini bisa dihilangkan oleh yang ini ya. Oke. Baik, untuk cara membuatnya sangat mudah ya. Dan bagi teman-teman yang mau beli serbuk ajaib, silahkan kunjungi toko saya. Namanya pusatkimialaundry.com atau Pusat Kimia Laundry ya. Nah, di situ ada banyak sekali bahan-bahan yang bisa untuk dijadikan produk buat teman-teman, atau dijadikan buat praktek teman-teman ya. Juga ada oksibosnya, juga ada sampo mobil juga ya teman-teman. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja praktek bagaimana cara membuat pembersih interior mobil ini ya. Thank you.
sampo mobilnya. Oke, kita masukkan satu tetes saja ya teman-teman, jangan banyak.